Laras Gardiana pakai tank top. Mana lagi ya Allah. Ini Noe punya kembaran laki-laki pasti aku jadiin crush. Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah, yang sakit-sakit. Jadi ini sudah 2 bulan yang lalu kita melihat hashtag nama kita ya. Dan kita mau ngeliat lagi apa aja. Aku seneng sih kayak banyak-banyak yang tek-tek gitu. Iya, tapi biasanya sih aku sama hasilnya aku agak kesal ya. Kenapa? Pasti itu kita ntar dibuat kayak lagi ciuman lah, apalah. Mari kita lihat langsung. Let's go! Oke, kita Noero ya. Karena lebih banyak Noero ketimbang Noe Laras gitu loh. Iya, si terkenal mah. Enggak kayak gitu, berapa hashtagnya? Wah, 1,4 miliar. untuk aku itu terlalu banyak. Kita lihat ya. Wah, apa nih? Nih, coba apa nih kok aku kayak memohon ampun gitu sih? Wah, di awal sudah kayak gini ya. Kan? Oh, minta ampun. Kalau di video YouTube sama TikTok agak beda vibes-nya kita memang ya. Iya ya, kalau di YouTube tuh kayak aku jijik gitu lihat lo. Kalau iya, di sini kok kayak kita kok kayak cinta gitu. Iya, gitu kayak bahagia bersama. Apa komennya? Udahlah, lama-lama jadi gila sendiri aku. Jadi gila sendiri aku. Nah, di sini kelihatan ngelindungin Laras banget. Mana? Mana? Aku tuh sebagai yang lebih tua tuh selalu ngelindungin lu, tau. Mana? Lu yang maksa gue buat masuk ke kora-kora itu sakit. Aku tuh maksa supaya Laras tuh bisa nyobain gitu kebahagiaan yang nanti kalau kita udah tua kita enggak bisa rasain. Kayaknya tiap naik udah berapa kali aku enggak bahagia ya? Agak takut-takut nih. Kan bener. Oh kan, kayak ditangkep. Awas jatuh sayang. Padahal dia yang lagi oleng, dia yang mau jatuh. Wah emang kalau slow-slow ini agak meresahkan ya. Coba lihat komennya. Sumpah gue salting anjir, padahal sama-sama cewek. Ah, gue! Damage-nya anjir. Olengnya sampai ke Laras ya, Noe. Olengnya milih tempat ya, No. Masa aku oleng gak bisa cari abang-abang? Ah, situ aja kali gantengnya. Saking bucinnya, abang-abang yang di belakang sampai nengok. Hah, masa sih? Hai guys, sebelum kita lanjut videonya, Noe mau kasih tahu ada game baru yang seru banget dari Hoyoverse yang berjudul Honkai Star Rail. Game seru ini adalah game strategis RPG yang dibesut dari pembuat game Genshin Impact juga loh. Saat bermain game ini dengan sistem turn-based combat, kamu akan butuh strategi saat menghadapi musuh yang juga terus berubah. Akan ada banyak karakter di game ini yang bisa kita build sendiri loh guys. Jadi kamu akan bisa mencari dan menemukan gaya bermain yang paling cocok dengan kalian. Mau main game dengan cerita yang bagus? Tenang! Game Honkai Star Rail memiliki latar belakang dunia luar angkasa dengan berbagai keunikan yang ada. Berbagai tempat bisa terlihat kontras seperti stasiun luar angkasa Herta yang futuristik dan kota Belobok yang menjadi tempat tinggal terakhir bagi manusia di sebuah planet es. Saat duel dengan musuh, jangan heran kalau efek spesial yang memanjakan mata dan membuat pertempuran jadi makin seru. Hal ini karena suara dan visualnya benar-benar keren loh guys. Dari banyaknya karakter yang tersedia, ada satu karakter yang Noe suka banget, yakni Himeko. Selain namanya yang lucu, tampilannya Noe suka. Rambutnya yang merah menggambarkan garangnya karakter tersebut. Apalagi saat bertarung, ganas banget dengan percikan apinya. Apalagi saat ulti, ledakannya dahsyat banget. Kalau kamu mau main game yang santai dan seru, Honkai Star Rail bisa jadi pilihannya loh. Story yang disajikan benar-benar menakjubkan dan memukau. Serta dengan turn-based combat membuat tempo permainan menjadi lebih santai namun tetap penuh keseruan. Oh ya, game dengan grafis yang bagus ini mendukung fitur multi-platform. Jadi kalian bisa main game Honkai Star Rail ini dari komputer maupun dari HP loh guys. Nah, Honkai Star Rail juga akan mengadakan event offline pada tanggal 26 sampai 30 April di Fatahila Square.
yang ada di Komplek Kota Tua, Jakarta Barat. Jadi tunggu apa lagi? Lakukan pre-register game Honkai Star Rail agar kamu bisa dapetin hadiah saat game ini rilis nanti tanggal 26 April. Nah, buat kalian semua, di bawah ini ada linknya. Jangan lupa diklik. Itu adalah link pre-registernya. Langsung aja kalian klik. Mari kita lanjut kontennya. Coba kita lihat lagi. Emang ada siapa di belakang? Ada siapa di belakang? Yang ini. Itu. Oke, ini next. Aku malu sama yang ini. Malu aku. Nggak keren. Kalian ngerti kan kenapa Noe bilang Laras tuh tangannya jahe ya? Iya, dari kayak gini kalian harusnya bisa tahu ya. Iya, nggak, kok nggak sangar gitu loh. Itu untuk pertama kalinya aku foto tangan aku kayak gitu loh. Iya, aku juga. Kayaknya dari SD juga nggak pernah kayak gitu. Iya, iya sama. Coba aku gini dulu. Aku tuh kayak kan ditunjukin, buat TikTok yang kayak gini dong gitu. Terus aku kayak, waduh, mama saya lihat, saya kena marah nih gitu. Terus kayak, ya udahlah sekali-sekali lah. Terus pas aku, mau giniin aja tuh tangan aku takut tau, sumpah. Tapi lu hasilnya keren, aku enggak. Coba kita lihat komennya. Ya Allah, searchnya lihat. Laras Gardiana gede banget. Aku lihat itu, aku enggak mau lihat komennya. Lebih seru yang ini nih, Laras Gardiana gede banget. Ayah cantik banget. Di sini ini captionnya. Terus yang gede bangetnya apa, mana? Coba ya. mungkin itu kali. Enggak, yang gede banget. Ini kali. Coba tolong. Ini ada yang kenal dia apa enggak? Muka lu enggak usah tegang, biasa aja. Coba kita stop apa komennya. Laras Gardiana pakai tank top. Mana lagi, ya Allah. Ini tuh apa yang orang search apa gimana sih? Gak tahu, mungkin orang nyari-nyari. Gak ada lagi, udah. Gak ada, karena aku gak pernah pakai tank top doang, tuh gak pernah. Oh iya, si dulu gak pernah pakai tank top. Gak pernah, pasti pakai outer. Ini apa nih? Pertama kalinya, nuda dan cewek. Udah pakai baju aku. Sangat cantik. Terus, udah selesai makeup juga, cuma tinggal pakai wig. Dan kalian gak akan pernah ngelihat ini dua kali. Ini sekali-sekalinya seumur hidup kalian gak akan bisa lihat lagi. Dia pasti gak akan mau lagi. Memble, ini aku memble lagi. Nonton ini. Tapi pakainya memang gitu, Sabrina. Udah, aku gak asal. Tunggu, pakai wig, pakai wig. Aduh, ya Allah, cantik. Merasa cantik gak? Aku selalu merasa cantik sih. Nah, kayak benceng lah bensin. Kayak semua tajam, Benian. Apa maksud lu? Benceng. Benceng itu kan laki-laki kayak perempuan. Aku kan perempuan. Enggak, lu kata anak kecil lu bencong. Aku katanya laki-laki. Iya, katanya lu bencong. Iya lagi, kenapa gitu ya? Maksudnya kayak tomboy oke lah gitu kan. Ini bencong tau lo. Kenapa aku dibilang bencong? Emang pada bilang cantik apa komennya ya? Kayak Ronaldo Wati. Tapi emang cantik, Jer. Kenal Kanoe kalau rambut panjang mirip orang Korea. Enggak, waktu kecil rambutnya panjang, enggak kayak orang. Kok enggak ada yang bilang kayak bencong sih? Jahat banget sih, Ras. Enggak, emang aku sebencong itu ya? Iya, banyak banget yang bilang, "Bang, kok cowok pakai lipstick," katanya. Tapi keponakan aku enggak pernah bilang aku bencong dong. Bilangnya apa? Ya kan lu tahu, dia tahu lu tante. Iya, ya. Kau rasa bahagia atau malah sebaliknya? Aduh, tidur di sini sampai besok. Udah kayak penginapan baunya. Guest house ini. Olo, di umu. Kamu lucu banget sih, umu. Let go. Apa? Nggak ada harganya emang perempuan ini ya. Nggak bercanda, aku masih berteman baik loh. Noe di sini kelihatan banget ceweknya. Iya, kenapa? Biasa bencong, iya. Iya, belum putus kan? Mungkin sekarang adalah jalan terbaik untuk Noe. Kenapa salah jalan aku sekarang? Astagfirullahaladzim. Alasan mereka putus kenapa ya? Nah, coba lihat Ras, apakah ada yang tahu? Karena LDR kayaknya. Cowoknya kan selingkuh. Tahu-tahu apa? Enggak ada yang selingkuh di antara kita. Jangan buat berita enggak benar kalau enggak punya bukti. Emang gitu, lihat aja di YouTube Noe, ayahnya Laras pernah sindir Ido soal selingkuh. Katanya cowoknya ketahuan selingkuh. Hah, yang mana? Katanya. Iya, katanya sick. Enggak ada, enggak pernah. Ih, bapak lu nyebar gosip. Bapakku bilang lu kali tukang selingkuh. Aku pernah selingkuh emang, Ras.
Gak usah kayak gitu, Ras. Ah. Emang pernah gak? Gak pernah lah. Masa? Seumur hidup gak pernah? Enggak. Asam rajin. Terus kalau ditanyain kayak gitu kan kayak... Gitu. Gak pernah gak? Enggak. Masa? Enggak lah, Ras. Gak ada ini buat-buat aja. Kayak ngeliat Thailand tapi ini jalur normal. Gue cewek. Okay. Kan gak percaya orang. Ketika gue yang 26 tahun dapet cewek 24 tahun, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Siapa nih? Siapa yang edit ini? Muncul ya, kalian. Ini cewek 24 tahunnya siapa? Aku. Hah? Nih, gue kasih lihat. Muka Laras kupukulin nih, iPad-nya. Apa komennya? Di sini banyak yang salah paham ya, mungkin baru kenal Noe sama Laras. Noe 26, buset gak kelihatan kayak masih 1920. Oh iya, lahirnya mah tahun 1920. Noe 23 anjir, Laras 22. Anjir, so tau banget dia. So tau ya. Lu tuh bentar lagi 30, please deh. Laras, jangan buat gosip kayak gitu. Berapa umurnya emang? 23. Tapi kan gitu, orang Thailand aja gak percaya aku umurnya tua. Siapa yang gak percaya? Banyak. Enggak, pada percaya? Enggak. Pada gak percaya, soalnya sangkanya 30. Enggak, Brim aja bilang kayak, wah gue kira lu seumuran sama gue. Enggak ada, itu emang supaya seneng aja, namanya being polite. Ini Laras nyuruh nih buat rambut. Padahal bagus. Enggak. Start twerking like Miley. Oh, diturutin dong, maksudnya kayak aku minta lu potong rambut gitu, lu beneran potong gitu supaya aku suka. Enggak, karena setiap hari aku hina. Setiap hari bener-bener aku hina. No, rambut lu jelek banget sih, no, sumpah jelek banget potong. Aku hina-hina setiap hari, setiap detik. Karena aku mau panjangin rambut, berarti aku gak bisa panjangin rambut karena Laras selalu ngejek aku. Aku please. Padahal pengen panjangin rambut tau. Enggak, lu gak pengen panjangin rambut. Insyaallah, aku kira itu tempat yang paling support aku. Ternyata aku support lu pakai jilbab. Iya, aku juga. Semoga ya. Coba kita lihat komennya ya. Tapi kalau kita udah biasa rambut pendek terus agak panjang, pasti selalu dibilang suruh potong. Katanya liatnya aja risih, mungkin itu yang Laras rasakan. Wah, dia kok mengerti ya? Iya kan? Kayak apa ya? Bukannya kayak Noe gak bagus rambutnya panjang. Emang iya, kurang bagus. Cuma, enggak, aku suruh potong tuh gara-gara emang. Jadi rambut dia tuh kemarin kan gaya potongannya itu kan kayak mulet-mulet gitu kan? Padahal aku gak minta mulet. Tapi jadinya mulet, mungkin karena lagi ngehits mulet gitu pas di sana. Itu kan potongnya kayak di night market gitu, pasti ya di bawah pohon lah itu kan ya. Jadi belakangnya kayak mulet gitu kayak panjang sendiri tau gak sih yang kayak anak-anak kecil, yang anak-anak kecil suka dipanjangin rambutnya di belakangnya. Iya, dikuncir sama bapak. Iya, yang kayak hiu. Yang kayak gitu. Ganteng banget ya, Nok ya. Laras. Ya ampun, mau gila deh. Mau gila. Ini kan bocil yang sama yang bilang lo bencong kan? Iya. Noe mirip sama Jisung NCT. Iya, mana tuh Jisung NCT? Tar, aku harus... Tapi katanya kayak Renjun. Renjun siapa lagi tuh? Mana mungkin? Oh enggak, jauh, Kak. Jauh, kalo jangan bohong. Rambutnya gini, kali. Dia itu belum. Nah, Jisung nih aku, Jisung. Oh, kayaknya dipasung aku nih namanya. Gak mirip lah, ya Allah, jauh banget. Dia kayak sempurna gitu. Coba cari Renjun. Renjun. Nih. Mana Renjun? Mirip sih rambutnya. Ya Allah. Tapi mukanya enggak ya? Enggak lah, gila. Ini mah sempurna. Oh, banyak kurangnya. Di compare gitu. Jahat banget, Laras. Sayangnya bukan abang-abang, tapi mbak-mbak. Udah mau gila dia soalnya. Enggak bisa tahan deh. Ras apa sih, Ras? Ini Nurul, bukan Noe. Cocok loh, Nok. Iya kan? Kayaknya aku bakal berhijab deh nanti. Cuma agak lonjong aja ya emang. Ras, kenapa sih? Enggak, aku pasang jilbabnya jelek, gak bisa. Coba komennya ya. Cewek tomboy kalau udah pakai jilbab emang gak ada obat. Gak ada obat emang kayak orang gila. Lah Ras, lu kayaknya paling benci sama gue ya di dunia ini, Ras. Iya. Tadi bacanya Masya Allah, tabarakallah, semoga Kristen. Konsisten! Semoga konsisten! Aku udah kaget, hah? Enggak ada yang menghina emang ya? Nyarinya cuma yang menghina. Iya, aku pada bilang cakep semua sih, bohong orang ini. Emang lu gak pernah ngira aku cakep banget? Enggak. Masa sih? Banyak kurangnya. Enggak bisa kan kalau lu liat gue kayak,
gila cakep banget nih orang gitu. Iya, apa ya? Maksudnya lo tuh masih banyak yang bisa diimprove. Kayak pernah enggak gitu kayak gua, wah gila nih hari ini orang nih cakep banget. Ya, pas gitu. Baru bangun tidur ditungguin. Enggak nih ya. Aku tuh pas lu tidur, aku tuh ngobrol sama papa kan. Aku kayak teliti muka lo gitu sama papa. Lu tuh kalau tidur berubah warna, no. Serius aku. Berubah warna lo dia kalau tidur. Kenapa? Warna apa jadi hijau? Enggak, jadi kayak lebih gelap gitu loh. Terus jadi berminyak kan. Enggak, lu kasih tahu aja semua aib gua di sini. Eh, ya, dia tuh kalau tidur tuh kayak gini nih. Orang nih kan kalau manggap ini kan kayak gitu kan, ini kayak mundur gitu ya, gitu kayak. Kenapa nak? Yang lihat banyak banget, 277. Iya. Ih, dia edit mukanya. Dia edit mukanya kurang bagus aslinya. Coba lihat komen-komennya. Fix namanya cewek terganteng, like by create. Sebelujuk ya ternyata. Kukira kakak Macy. Oh banyak banget ininya. Itu mirip lu tau. Masa? Iya. Ah. Ini nih. Ini karena kacamatanya mirip kali ya. Kacamata lo yang dulu. Coba dengar lagu ini. Oh mirip ya mama. Mirip. Ini kan pakai efek nih nih. Agak telat sih. Tapi mari kita coba permen mirip, viral kan? Bareng. Mochi. Mirip loh no. Oh iya. Ini udah mirip, viral mirip. Dari kapan tahu baru beli. Mata, alis. Terus pas banget pakai kacamatanya. Wow, banyak banget followersnya. Noe sebelum kenal Laras. No foto please, gaya banget. Gigi topeng. Kan. Gue bikin lo cakep, No. Glowing bersama Laras. Kalian harus lihat foto Laras dulu. Kenapa sih enggak cantik aku dulu kok? Ini kok foto lama juga masih bagus kok. Coba apa mentionnya, apa komennya? Noe pernah bilang kalau Laras sebelum kenal Noe dia enggak tahu makeup skincare. Justru Noe yang pertama pakai makeup. Eh bener enggak sih katanya? Iya, Laras. Enggak, gue udah pakai makeup dari dulu. Enggak kelihatan aja. Itu kan ceritanya kan kayak natural. Pick me. Aku mah enggak suka pakai makeup, enggak ngerti pakai makeup. Aku lebih suka yang natural aja. Alah, itu namanya enggak pandai pakai makeup. Itu Laras ya, itu Laras. Iya, dulu emang enggak bisa. Aku tuh kayak berusaha ngegambar alis kan. Tapi harus jadi kayak gini gitu loh. Enggak banget. Cincin ya. Noe itu sebenarnya cewek, tapi apa nih? Bencong. Jadi lupa diri. Itu. Mas pakai kunci ya, Paslon. Noe itu sebenarnya cewek, tapi bikin gue jadi lupa diri. Gimana perasaannya kak bikin lupa diri? Kenapa ya? Orang-orang jadi lupa diri. Aduh. Gimana? Emang lu kalau pas jalan gitu gimana sih orang-orang pada gimana sih yang kayak gitu? Biasa aja lo padahal. Zong ya? Iya. Kayaknya zong deh aku deh aslinya. Enggak, lu enggak zong. Enggak, aku kayak zong deh aslinya. Enggak kok, enggak. Mereka cakep dong. Enggak, emang maksudnya emang agak beda, cuman ya bukan zong. Jahat banget, Laras. Kadang sadar, kadang setengah sadar. Tapi keseringan setengah sadar kan. Aduh, orang sampai setengah sadar loh, no, gara-gara lu. Astagfirullahaladzim, gue kayak koma. Setengah sadar bikin lupa diri. Gue sampai pernah mimpi naik motor bareng Noero. Ini sungguhan, bukan bohongan. Noe gak bisa naik motor. Gak bisa, gimana jalannya? Lagi di mimpi tuh gimana? Pakai kaki jalan di atas motor. I'm glad the reason she choose her way of style is for comfort instead of trying hard to become another gender. Tapi effortless cakep deh. Aku suka nih komen ini. Aku love ah. Ini kan account aku. Ya udah penting dia sadar kalau aku tuh suka komenannya. Iya, kadang sampai lupa diri kalau lihat Noero, enggak tahu kenapa kalau Noe punya kembaran laki-laki pasti ku jadiin crush ganteng Noe tuh. Lu kenapa baca gitu sih? Noe punya kembaran laki-laki pasti aku jadiin crush. Next. Bikin lupa diri, ya ampun. Aku udah setengah sadar ini, ya ampun. Nok, mana tuh muka lu, Nok? Ya, astagfirullahaladzim. Akang gendang. Saya bilang muter-muter ya. Temut. Gemes banget. Gak, muka lu banyak muter-muter sih. Temut. Gratis banget, sumpah. Iya, aku dapet sih. Ih, lucu banget. Lucu banget. Komennya
sama. Capek, udah capek aku ketawa. Sumpah ini lucu banget sih. Aku lupa. Iya, kok lo banyak banget muter-muter sih, No? Gak tahu, aku tuh kan kayak hyper kalau misalnya lagi di video. Hyperaktif kok jadi. Aku kan hyper. Kesannya kok gak enak ya. Ayas kesenangan lupa nih. Ah ini dari akun kita ya. Iya. akun kita. Jadi YouTube. Apa ngendutnya? Aku tuh bukan panik, aku tuh kayak apa ya, lebih kayak malu aja ntar ya di kamera kayak gitu. Kayak gimana? Iya kayak niru nih. Laras ah! Laras ah. Laras! Oh sebenernya Laras jangan gitu. Noe ada Laras ciuman asli! Hah? Waduh Noe. Ciuman, lihat! Cet! Ah. Tujuh mereka nikah tapi membenarkan mereka tidur bareng gitu. Ini masih lucu aja. Itu yang komen pasti malu gak sih waktu kita bacain itu ya? Iya. Laras pernah ngerasa baper gak sih? Masalahnya Noe ganteng banget anjir sampai lupa kalau dia cewek juga. Dibilangin deh kalau tidur berubah warna. Lu pernah baper gak Laras sama gue? Baper tuh yang kayak marah gitu kan? Aduh gili banget sumpah ya Allah. Mereka kan pikirnya itu. Laras lu pernah gak sih kayak crush on me gitu? Mengapa berat ungkapkan cinta? Jijik-jijik rasanya. Kalau lo punya kembaran laki-laki pasti gue crush banget. Karena gue ganteng tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nih, Laras baper sama Neo. Neo siapa? Ketika ditanya, Laras baper gak sama No? Kan banyak banget yang tuh. Wah ini aku lagi gendut banget ya itu. Iya. Rambut aku juga kayak kepanjangan. Nah ini mana kepanjangan, aneh. Itu apa sih, biasanya benci ya artinya. Karena sometimes aku kadang males aja. Kadang tuh kayak ada satu bulan tuh aku kayak males, gak peduli sama diri aku. Kadang sebulan tuh kayak, wah gila nih aku harus gini. Iya, itu ntar yang ngaca-ngaca terus yang kayak, gue cakep banget ya, gue cakep banget. Enggak. Iya. Enggak. Iya dong kayak gitu. Cakep banget nih kan udah kayak. Laras! Ih gak ada loh. Terus lu di belakang gini. Lupa diri. Aduh Noe emang nih bikin setengah sadar. Sudah lupa pangling lah ya. Udah segitu aja. Udah segitu aja. Makasih buat kalian yang edit-editin video kita. Walaupun kalian editnya tak gimana-gimana, Noe sangat menghargain karena kalian ngeluangin waktu untuk ngedit gitu-gitu. Walaupun entah di luar sana orang jadi kayak gosipin ya, yang penting yang tahu Noe atau yang tahu Laras pasti tahu gimana kita. Iya, yang enggak tahu mah bodo amat ya sebenarnya ya. Iya, bodo amat kayak ya kita hidup dengan karya-karya kalian juga. Kalau enggak kita pasti enggak di-notice gitu. Kayak kita jarang banget buka TikTok. Kita jarang banget main TikTok. Iya, dan emang like-like kalian dan view-view kalian jauh lebih tinggi daripada TikTok aku ya. Ingat gak sih? Apa itu? Aduh. Jadi waktu itu ada di pasar malam, anak bocil, "Kak, ini akun TikTok Kakak ya, fanbase aku." Lebih tinggi dia soalnya. Iya. Tapi kan kalau lu kan emang TikTok lu juga banyak kan? Lu TikTokan terus kan? Lumayan. Aku iya, maksudnya karena lu sering TikTokan gitu. Bandingin aku. Aku sama yang akun-akun itu yang Laras Noe itu gedean mereka jauh. Iya, karena Laras kayak enggak orangnya enggak update aja sih, maksudnya iya. Enggak apa-apa. Gitu. Tapi emang mereka jauh lebih kreatif sih. Mereka bisa bikin yang muter-muter lah tadi kan. Iya. Ini sangat appreciate buat kalian semua. Makasih, pokoknya jangan lupa untuk apa Laras? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tadaaa.